BRI Regional Office Jakarta 3 meresmikan renovasi Masjid At-Taqwa yang terletak di bawah parkir basemen kantor pusat BRI Regional Office Jakarta 3 di BS di Serpong, Kota Tangsel, Jumat 8 Desember tahun 2023. Regional Operation Head Regional Office Jakarta 3 Amin Teguh Prayitno mengatakan, Masjid At-Taqwa kini telah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari AC, sound system, karpet, tempat wudhu, dan pencahayaan yang baik. Amin menambahkan, Masjid At-Taqwa setelah direnovasi dapat menampung kurang lebih 150 jamaah. Ia berharap setelah direnovasinya Masjid At-Taqwa para pegawai BRI dan masyarakat umum dapat lebih khusyuk lagi beribadah dan merasa nyaman dalam beribadah. Menurut Amin, yang tak kalah penting dari renovasi Masjid At-Taqwa adalah bagaimana pembangunan Masjid At-Taqwa juga dapat membangun semangat dan mental seluruh pegawai BRI dalam beribadah dan memakmurkan masjid ini. Amin mengatakan, dalam peresmian Masjid At-Taqwa, pihaknya turut menghadirkan Ustadz Amar Ma'ruf dan para istri pegawai Bank BRI yakni Ikatan Wanita Bank Rakyat Indonesia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita meresmikan renovasi bangunan Masjid At-Taqwa yang berada di BRI Jakarta 3. Harapan kami setelah selesainya renovasi ini tidak hanya berhenti di sini, karena renovasi adalah pembangunan secara fisik, tapi yang lebih penting lagi adalah pembangunan kita secara mental dan spiritual. Sehingga kami mengundang seluruh pekerja BRI untuk memakmurkan masjid. Selain pekerja BRI juga kami mengundang juga ibu-ibu Iwabri, sehingga Masjid At-Taqwa ini semakin bermanfaat buat kita semua.